Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikala wa ashadu anna muhammad rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd. Wa qalallahu ta'ala bil quranil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, idza ra'aitum qawli mukhalifan lima fis sunnah fatrahuhu. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan karena atas kudroh iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di majlis ini. Sehubungan dengan telah terbitnya buku terbaru Dewan Hisbah yang merespon kebutuhan umat, tak terkecuali beberapa pertanyaan yang perlu untuk dijawab atau umat punya hak untuk mendapatkan jawaban yang berkenaan tahriku sababah ketika masalah ini dalam tanda petik mendapatkan gugatan. Dan ini menjadi populer, salah seorang rawi yang dulu hanya tercantum terdokumentasi di rak-rak perpustakaan, kemudian rawi ini sekarang tersebar di dunia digital gitu. Itu salah satu di antara hal yang perlu untuk disampaikan. Prosesnya tidak sederhana buku ini lahir, dan satu di antara yang perlu dipertegas bagaimana Dewan Hisbah merespon terhadap kritikan, atau bagaimana Dewan Hisbah menjawab pihak yang mendoibkan hadis tentang tahriku sababah yang salah satu di antara pokok masalah dulu adalah Asim bin Kuleb, sekarang bergeser kepada Zaidah bin Kudamah. Oleh karena itu, karena ini juga direkam, kemungkinan juga nanti akan masuk di YouTube. Sebagai salah satu dasar bahan kita untuk mengkaji bagaimana Dewan Hisbah berhujah terhadap hadis tahriku sababah dan menanggapi sebagian pihak yang mendoibkan. Nah, saya ambil salah satu di antara hasil penelitian, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam kitabnya Syarah Ilalil Hadis, ketika beliau melakukan perbandingan terhadap semua jalur periwayatan yang bersumber dari Asim bin Kuleb tentang hadis isyarat. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa dalam pandangan Syekh Al-Adawi, beliau sebetulnya tidak menyebut jumlah rawi itu 12. Dan ini tolong jadi bahan kajian lebih lanjut untuk tim Soreang, terutama di majelis Rabu. Setelah beliau menyebut sejumlah rawi yang menerima dari Asim bin Kuleb seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Bisyr bin Al-Mufaddal, Abdullah bin Idris, Abdul Wahid bin Ziyad, Zuhair, lalu Salam bin Sulaim, selanjutnya Muhammad bin Pudel, kemudian Khalid At-Tahan, lalu Abu Awanah. Nah, sebelum masuk ke Zaidah bin Kudamah,
beliau mencantumkan gueruhu. Nah, pertanyaannya, jumlah gueruhum sekiranya yang humnya 11, apakah yang guerna teh lebih loba gitu atau seetik? Jadi ini juga perlu saya sampaikan supaya clear, jangan sampai nanti menisbat kepada Syekh Al-Adawi disangkanya Syekh Al-Adawi membatasi 12, ternyata Syekh Al-Adawi sebetulnya tidak membatasi 12, tetapi ada gueruhum. Nah, berapa jumlah gueruhum versi beliau? Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut sekiranya memang masih ada jalur periwayatan lain. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan supaya clear. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Masdar Atsani, sumber sekunder, bukan penelitian sendiri atau langsung ke marja awal, sumber primer. Dua, beliau kemudian melihat fokus perbedaan dari sisi matan. Beliau membandingkan semua yang tadi di luar dari Zaidah bin Qudamah, kurang lebih ini yang saya asli ambil kitabnya, tidak saya ketik ulang, langsung di crop gitu kan, kitab yang soft copy-nya. Nah, beliau mengatakan kulluhum bila ziyadah yuharikuha parawauha bilabdi wa asyara bi isbaihi wa ba'duhum bilabdi wa asyara bi isbaihi yad'u biha. Jadi di sini pun harus saya tegaskan supaya clear, beliau juga tidak menggunakan kalimat yang summa yad'u biha, beliau tidak begitu. Jadi ini tradisi ahlul ilmi dari beliau, patut kita teladani tingkat keapikan. Tinggal nanti dicek ulang oleh tim Soreang untuk hasil Syekh Al-Adawi ini gitu kan. Jadi karena distributor atau tadi pengecer membaperan gitu, atau saya mending ke produsen langsung gitu. Produsen mah mudah-mudahan udah tahan banting gitu kan. Udah aja langsung kepada sumbernya. Itu diantara yang mungkin nanti jadi bahan kajian antum tentang masalah ini. Oke ya. Nah, maka semuanya kata beliau wabi alfad taduru haula hadal makna biduni lapad yuharrikuha. Sementara untuk Zaidah bin Qudamah, bukan ziyadah. Supaya clear lagi, Syekh Al-Adawi juga Zaidah, bukan ziyadah. Nah, beliau memberikan catatan ma'a ziyadah yuharrikuha. Jadi tolong antum yang tidak setuju terhadap hadis yuharrikuha, maka terus terang di awal lebih baik bahwa saya meneliti sendiri atau mengutip dari penelitian ulama lain, itu lebih bagus. Jadi ana tidak mengizinkan antum untuk menyampaikan seolah-olah hasil penelitian sendiri padahal kutipan. Dan sekali lagi, secara etika ilmu kita tidak akan jatuh derajat sekiranya kita menyatakan ini bukan penelitian saya, tapi merujuk misalkan hasil penelitian Syekh Mustafa Al-Adawi, bagi kita itu lebih clear. Ini yang pertama sebagai catatan awal, salah satu yang saya ambil contoh yang tidak setuju terhadap periwayatan yuharikuha khususnya Zaidah bin Qudamah, tentu sejauh pengetahuan kami terhadap penelitian beliau. Nanti saya titipkan kitabnya sekitar 400 halaman lah. Kanggo pemuda Persis mah 400 halaman mah bari peureum ya. Sila ipis lah gitu kan. Cewek sambal gitu.
Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan Dewan Hizbah. Bukan tanggapan langsung kepada Syekh Al-Adawi, tapi kepada siapapun yang berkeberatan dengan hadis Yuhari Kuha, sekiranya pokok masalah ada pada Zaidah. Jadi, nah, amanat Ustaz Jae, saya diizinkan dimanapun bedah buku, tapi tong jelas teuing bisi teu mareuli gitu masalahna. Halo. Nah, jadi ieu harus aya bersyarat teula samemeh nerangkeun. Meuli moal sih. Nah, ya, ya. Jadi saya ambil cuplikan satu masalah di dalam buku ini yang perlu direspon oleh Dewan Hizbah. Saya ambil ringkasan. Apakah para pewarta tadi minimal berjumlah 12 yang meriwayatkan dari orang yang sama Asim bin Kuleb, perlu ada konsistensi apakah mau ditempatkan dalam riwayat bil lafzi atau mau riwayat bil makna? Sebab ini penting menurut Dewan Hizbah, khususnya tim penyusun buku. Sebab sekiranya ini mau dianggap hanya zaidah yang berbeda, ternyata kalau kita telaah hampir semua periwayatan yang 12 saja berbeda. Nah, ini perlu ada ketegasan sikap atau konsistensi. Baik ya. Saya ambil contoh dulu, ini Dewan Hizbah. Ringkasan di dalam bukunya. Menurut Dewan Hizbah penyusun buku, sekiranya periwayatan Zaidah bin Qudamah, karena dia sendirian yang meriwayatkan Yuhari Kuha, dianggap bertentangan dan dinilai syad. Nah, maka kata Dewan Hizbah, penilaian syad pada riwayat Zaidah itu tidak tepat. Apa dasarnya tidak tepat? Karena tidak bertentangan dengan para perawi lain. Nanti di belakang kita bahas sesuai dengan buku Turukul Istinbat Dewan Hizbah, kapan periwayatan seorang rawi itu masuk kategori bertentangan. Karena mohon maaf saya akan tegas, bertentangan dan tidak periwayatan seorang rawi itu bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan opini, apalagi hanya mengandalkan persepsi seorang pengamat. Tetapi bertentangan dan tidak satu pemberitaan harus memenuhi standar yang disebut dengan standar mukhalafah. Makanya karena ada standarnya, apapun pertentangan ketika bisa dipastikan istilah hadisnya ada. Jadi entong ente kabeh nu diadu josad namanya. Tergantung mukhalafahnya di aspek apa. Nah, mohon maaf hari ini karena banyak orang yang kemudian seakan-akan begitu menjadi ahli hadis, setiap kali beda jual bertentangan. Ini bagaimana kaidah ilmiah yang sudah demikian disusun oleh para ahli, tiba-tiba oleh seseorang yang mohon maaf belum tentu dia menguasai ilmu hadis lalu dinyatakan bertentangan. Ini meruntuhkan kaidah yang sudah demikian disepakati. Nah, sementara kita bagi orang Persis ini kan diajarkan sejak sanawiyah. Dan ana masih ingat pengajarnya itu Ustaz Sodikin Allahu Yarham. Bukunya susunan Ustaz Abdurrahman. Bukunya teh ipis. Tapi ciri ipis nate kandel.
ciri kandal nanti ipis tetamat-tamat. Padahal emang nu kandal tapi tamat sebulan gitu. Nah jadi pelan-pelan gitu. Jadi ini sekali lagi hayang parut penting supaya tadi persoalan tadi mendoibkan dan mensohihkan itu tidak dilakukan secara potong kompas, secara serampangan, tapi paling tidak ada SOP, ada koridor yang jika sudah disepakati tinggal dicek tepat atau tidak penggunaan kaidahnya, atau ketika kaidahnya ternyata mukhtalafun fi masih dipertentangkan, maka dimungkinkan dicek kaidah mana yang digunakan. Ini kurang lebih Dewan Hisbah di dalam bukunya menyatakan tidak tepat karena tidak bertentangan dengan para perawi lain. Ketika ia menggunakan yuharikuha, sementara perawi lain menggunakan kalimat asyara atau yusiru. Antara harroka yuhariku dengan asyara yusiru tidak ada pertentangan. Okay? Kalau dengan kabaro yukabiru tetap bertentangan. Bukan bertentangan lapada, bertentangan nunga jadi kenana. Nunga banding. Begitu. Jadi ini sekali lagi hal yang paling penting untuk disampaikan. Karena itulah dalam sidang naskah terakhir, khususnya di Cibegol, okay, editing akhir nih sebelum naik cetak, disepakati mendudukan riwayat Zaidah dengan riwayat yang lain mau disebut apa? Maka riwayat Zaidah dan para rawi lainnya dari Asim bin Kuleb lebih tepat ditempatkan pada bab riwayah bil makna. Dilihat dari keragaman redaksi. Atau disebut ziyadatu sikot sekiranya ada tambahan materi yang tidak didapat pada rawi yang lain. Bukan pertentangan atau mukhalafah. Apalagi ditemukan menggunakan kalimat yusyiru, ya ini pikir logo lagi gitu. Antara yusyiru menggunakan fi'il mudhari, maka yupidu istimror. Fi'il mudhari menunjukkan terus-menerus. Maka senapas dengan yuharrikuha. Kurang lebih seperti itu. Inti dari buku Dewan Hisbah menanggapi pendoipan terhadap Zaidah bin Kudamah, pewarta hadis yuharrikuha. Maka Dewan Hisbah memberikan catatan kaki. Jadi, nanti ada catatan kakinya. Mari kita cek konsistensi. Sekiranya alasan karena muhalafah karena beda, berarti kita konsisten mau menggunakan pendekatan bilabdi, keseragaman teks. Mari kita pergunakan untuk rawi yang lain, bukan hanya Zaidah sebetulnya. Oke ya, saya ambil contoh ini. Kalau kita mau kita gunakan urusan sad, lepaskan dulu Zaidah, tapi antara asyara dan yusiru secara lapan saja beda. Apalagi secara ma'ani antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari itu beda. Jangan dianggap di sini tidak ada perbedaan lalu tidak terdapat peluang pertentangan. Pertanyaannya kan sederhana. Nabi melakukan sesuatu. Lalu oleh Abul Ahwas dinyatakan yusyiru. Versi wa'ilnya itu. Sementara melalui yang lain asyara. Ini yang benar ari wa'il pakai fi'il madhi, fi'il mudhari. Halo. Jawab incu wa'il. Itu kalau mau konsisten. Jadi kalau mau betul-betul tadi
yang disebut dengan taparudnya Zaidah itu karena beda lapad, sebetulnya bisa diberlakukan hal yang sama bagi rawi yang lain yang 11. Yang satu asyara, yang 7 yusiru. Kenapa yang asyara tidak disebut sad? Cek Zaidah teh nabet ka abi wae atuh gitu. Ya, itu contoh kalau mau konsisten. Nah, mohon maaf karena ini akan disipiral deh. Saya nyatakan bahwa orang yang mengkritik hadis Yuhariquha juga tidak konsisten sebetulnya. Mau yang mana pakai cara mendoibkannya? Pakai karena birayuat bilabdi? Pakai moholapah? Nah, ternyata tidak diberlakukan kepada 11 rawi yang lain. Contohnya ini. Jadi wa'il itu pakai asyara atau yusiru? Itu pertanyaan. Nah, 7 lawan hiji. Mana nu menang? 7. Berarti tinggalkan. Nengis diadu. Pang dibawaan. Ka salam teh. Lam. Pemiluan mana yang segugur. Awaskan, ngurangan tah. Terus we diadukan jeung Zaidah garugur. Tadi aradu heula. Kan tidak begitu caranya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kalau keluar dari koridor ilmiah, jadi nanti siapa orang bisa bicara. Kan bahaya. Oke, sekali lagi, pelan-pelan. Tidak bermaksud menunjukkan bahwa kita lebih tahu, tidak. Justru kita lebih menghormat para guru kita di Dewan Hisbah. Kenapa? Tidak sendirian. Ada jama'i. Dari keahlian yang banyak kita diskusikan, mencari celah, itu pentingnya ijtihad jama'i. Oke, mari kita lihat. Ini contoh. Konsistensi atau tidak dalam memberikan penilaian seharusnya bisa digunakan untuk rawi lain. Ini contoh yang menggunakan asyara. Kalau kembali kepada tadi struktur yang dibuat oleh Syekh Al-Adawi, maka periwayatan Salam bin Sulaim mungkin karena kadung mendoibkan yang Yuhariquha ka Zaidah, paling nyebutnya ieu mah bukan pertentangan, perbedaan. Yaitu Salam bin Sulaim berbeda dengan periwayatan Sufyan Ats-Tsauri. Salam bin Sulaim pakai yusiru fi'il mudhari, Sufyan Ats-Tsauri pakai asyara. Kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, kemudian Qais bin Ar-Rabi. 1-4. Juga berbeda dengan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Berbeda pula dengan Abdul Wahid bin Ziyad. Berbeda pula dengan Bishr bin Al-Mufaddal. Oke, kembali. Apakah mau ditempatkan riwayat bil makna? Atau ini muhalapa? Karena fi'il madhi dan fi'il mudhari itu berbeda. Adakah yang melakukan ini? Kritikan ini? Tidak ada, lantaran tadi si framingnya, opininya terbentuk, Zaidahlah yang harus dimatikan, gitu, disingkirkan. Kenapa ini tidak dilakukan? Itu kalau, nah makanya Dewan Hisbah di buku ini perlu dimasukkan di catatan kaki. Kenapa yang ini dipermasalahkan, yang ini tidak? Padahal sama, itu yang disebut dengan riwayah bil makna gitu. Oke, cukup. Nah, kalau sudah tambahan dari dan cukup, maka keadaan riwayat demikian tak ubahnya perbedaan 11 rawi itu dalam meriwayatkan batasan mengangkat kedua tangan. Jadi yang difokuskan itu hayohe Yuhariquha. Padahal selain asyara yusiru, ada yang lebih fatal, perbedaan batas mengangkat tangan Nabi. Padahal sama-sama meriwayatkan dari Asim bin Kuleb, dari Wa'il.
Lihat, kalau yang tadi masih agak mudah menafsirkan antara yuhariku jeng asyara jeng yusiru. Ia manuhi jin rangken tak-tak, pundak. Satu versi menerangkan sampai telinga. Barakumah tarikatul jam'i. Emang telinga pundak. Nah, no ieu bari disebut naon? Mohal apakah? Tidak. Jadi ada semacam opini hasil setelahan kami, ada yang opini seakan-akan semua fokus menggiringnya ke Zaidah. Yang ini luput. Itu yang saya katakan konsistensi dalam bidang tadi keilmuan harus dibedah semua menggunakan alat analisis, pisau analisis bahasa barudak ayeuna. Yang sama digunakan bukan hanya ke Zaidah. Ini tidak ada. Ya ya. Nah, tapi kan tidak mungkin menyampaikan seperti ini karena baperan. Hese kena gitu. Harusnya dijawab ini enggak jawab nu lain. Nah, jadi ternyambung kena gitu. Debat-debat ilmiah, tradisi ilmiah itu enggak mudah. Nah, makanya ini perlu tradisi-tradisi semacam ini oleh Dewan Hisbah kenapa perlu diungkap. Dan ini belum pernah ditemukan analisa ini di buku-buku Dewan Hisbah, buku-buku Persi sejak Ahasan. Karena belum muncul masalahnya. Baru sekarang, itulah kenapa saya katakan, mungkin ini buku Persi yang paling tren sepanjang abad. Abad ayeuna. Nah, karena ada pertanyaan-pertanyaan umat yang memang perlu untuk dijawab. Ketika permasalahan ini sekiranya dianggap pokok masalah. Oke, saya ambil contoh. Dari 11 rawi, 2 rawi yaitu Abdul Wahid bin Ziyad dan Sufyan bin Uyainah menyebut hatta kanata hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya hingga berbetulan atau bertepatan dengan kedua pundaknya. Ini contoh dalam riwayat Ahmad dan riwayat Imam Al-Baihaqi. Dua tuh. Sementara 10 rawi lainnya, semisal Zaidah, Bisr bin Al-Mufaddal, Abul Ahwas dan Zuhair menyebut hatta hadata bi udunaihi atau hidaa udunaihi. Pertanyaannya, ini kejadiannya satu kali atau berulang-ulang? Sekiranya semua menerima dari Asim bin Kulib, dari Wa'il di kejadian yang sama, lalu ada dua versi yang meriwayatkan Nabi kemana mengangkat kedua tangannya? Yang satu versi ke pundak, yang satu versi misalkan ke telinga. Kalau semangatnya mentanding, pasti diadu. Tapi kalau semangatnya mensanding, dicari dulu. Kenapa bisa beda gitu? Nah, ini diantara hal yang ternyata tidak dilakukan. Dewan Hisbah memandang perlu semuanya diungkap. Sekiranya akan digunakan metode yang sama dalam kasus isyarah bisababah pita syahud, bukan hanya persoalan yang Zaidah bin Qudamah. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, kenapa tadi Dewan Hisbah mengambil kesimpulan bahwa penilaian Syad pada riwayat Zaidah tidak tepat, karena tidak bertentangan dengan para perawi lain, seperti dalam kasus ini menggunakan yuharikuha asyaro yusiru, maka dalam konteks lain menggunakan bahasa hida'a mankibaihi dan hida'a puru'u udunaihi atau hida'a udunaihi. Maka dua-duanya bagi Dewan Hisbah tidak bertentangan, tetapi lebih kepada riwayat bil makna. Ini hal yang harus ditegaskan. Sudah ya? Cukup, karena sekali lagi tidak boleh terlalu jelas.
Tadi tos perjanjian ya. Keamanan di tutupan pantona. Orang jual dedet ya. Sekarang pertanyaannya. Ari ieu teh pikiran versi sungkul gitu. Mana yang jadi kaidah ulama persatuan Islam? Jadi kembali tadi, karena Persis itu memiliki tradisi ilmu yang kuat, juga memiliki cara berpikir terbuka. Bagi Persis tidak alergi terhadap satu pemikiran pada saat punya pandangan yang berbeda, maka semua kitabnya itu dibaca. Berarti ulama Persis bersikap demikian, mohon maaf, tapi udah menang sombong mah gitu. Al-kibru ala mutakabir wajibun ala kulisin kodir gitu kan. Gitu. Jadi dari semua pandangan dirangkum, anggap saja sekiranya mau ditelusuri siapa perintis ilmu mustalah secara kelengkapan materi dan kebagusan sistematika penyusunan. Oke. Okay? Siapa perintisnya? Itu Imam Az-Zuhri. Tapi ketika, kalau nih, ikonnya, kelengkapan materi dan sistematika, misalkan diakui Ibnu Shalah. Sekiranya Ibnu Shalah sama dengan ulama Persis, bukankah Ibnu Shalah Persisia? Oke? Okay? Nah ini di antara yang jadi dasar. Kapan seorang rawi sikoh itu munparid, taparud? Bagaimana hukumnya begitu? Nah maka kurang lebih saya ambil cuplikan penjelasan Imam Ibnu Shalah di dalam Muqaddimah Ulumil Hadisnya. Kurang lebih beliau begini. Idan paroda rawi bisyai nudhiro pihi. Jika ada seorang rawi menyendiri atau sendirian dengan satu kabar, dengan khobar, maka tidak otomatis kesendiriannya menjadikan dia tertolak. Tetapi dilakukan check and recheck, dilihat, diteliti. Apa yang harus ditelitinya? Keadaan apa yang harus bisa dikelirkan atau dipastikan? Nah kata beliau, fa in kana man paroda bihi mukhalifan lima rawahu man huwa aula minhu bil hibdi lidalika wa adbatu kana man paroda bihi syadan mardudan. Jadi bukan masalah kesendiriannya, tapi lihat namanya inilah yang menjadi inti untuk diketahui, yang saya sebut marwi. Jadi lihat marwinya, apakah mukhalafah dengan rawi lain yang lebih utama, lebih hafal atau tidak. Jika ternyata mukhalafah, berarti rawi tersebut dihukumi dengan syad mardud. Tetapi wa ilam takun fihi mukhalafah lima rawahu gueruhu wa innama huwa amrun rawahu huwa walam yarohu gueruhu atau lam yarwihi gueruhu. Jika tidak bertentangan, berarti ini adalah perkara yang dia riwayatkan sementara yang lain tidak meriwayatkan. Ini yang disebut dengan adanya tambahan informasi
yang tidak dimiliki oleh pewarta lain kalau berdasarkan ilmu jurnalisme hadis gitu. Ye, nah nanti dibahas kenapa bisa begitu kalau di event yang sama. Contoh, ye, kita belajar di sini nih. Pada saat saya menerangkan A B, antum enu kajamban. Begitu masuk dari ke kelas, antum menganggapna tetep WA unggul, ngariwayatkan WA. Nah, itu kan contoh, bisa jadi seorang rawi. Tapi data aya rawi nundutan. Meren. Begitu pas nerangkan bena, ngalenyap 2 jam. Lain kayak ngalenyap, keblok, gitu. Itu contoh. Jadi ini yang lebih menariknya itu kenapa bisa begitu? Sekiranya belajarnya itu apakah bareng di event yang sama, di kelas yang sama, atau di event yang sama beda kelas? Mun madrasah teh mah guru asup kedua kelas gitu. Ari begitu masuk ke kelas A nerangkeunna teh A, begitu masuk ke kelas B nerangkeunna AB. Berarti rawi yang di kelas B dapat ziyadah kan tambahan. Karena yang di kelas tadi yang A hanya A. Itu kan bisa. Ye? Nah, maka di sini sekali lagi yang jadi pokok bukan masalah taparudnya, tapi marwinya. Konten atau kandungan yang dia sampaikan apakah terjadi pertentangan dengan yang lebih kuat atau tidak. Kemudian dicek lagi dua payundoru pihadar rawil munparid painkana adlan hafidhon mausukon bitkinohi kemudian wadobtihi kubila man parodabihi maka diterima riwayat yang dia riwayatkan sendirian. Okay, maka inpirodnya kesendiriannya tidak menjadi cacat bagi riwayatnya. Okay, kama pima sabako minal amsilah sebagaimana telah disampaikan contoh-contoh oleh Imam Ibnu Shalah diberikan contoh-contoh mana yang inpirod, inpirod yang diterima, inpirod yang ditolak, kurang lebih seperti itu. Nah jadi ini kaidah atau standar menilai seorang rawi yang munfarid atau taparud tidak serta merta karena kesendiriannya, tetapi terjadi pertentangan atau tidak yang dia riwayatkan dengan yang lain. Ya, dan saya ingin menegaskan kepada Ustaz Rahman. Beda saja tidak cukup syarat untuk dinyatakan menyalahi. Karena sekarang ada sebagian kader yang menggunakan standarnya bukan masalah bertentangan, yang penting beda. Dengan mengacu kepada rumusan Imam Al-Hakim. Kata Ana, kenapa Imam Al-Hakim tiba-tiba diterima tidak dikritisi? Kapan Imam Al-Hakim tahun 500-an? Sebelum Imam Al-Hakim sudah sepakat ulama seperti ini, lalu Imam Al-Hakim misalkan punya kaidah sendiri. Pernahkah diuji Imam Al-Hakim dibanding misalkan dengan jumhur? Kan tidak, tiba-tiba dipakai penelitian. Itu kan kurang baik. Uji dulu. Untung bukan urusan akidah jeung ibadah. Mencek bahasa orang mah bid'ah. Bid'ah Al-Hakim itu kalau menyalahi standar jumhur atau ulama yang sebetulnya sudah membuat ini sebelum. Nah itu sekali lagi perlu untuk ditegaskan. Kalau mau menggunakan yang jumhur atau tadi mayoritas ulama seperti ini, maka beda saja tidak cukup dijadikan ukuran pertentangan atau menolak. Tapi harus mukhalafah ukurannya. Ya. Nah, nanti silakan lagi
Beliau juga menyampaikan beberapa catatan pada topik ini gitu kan. Akhirnya beliau setelah menjelaskan kriteria taparud rawi dan kedudukannya, maka beliau membuat klasifikasi gitu. Jadi taksimu mayan paridu bihi siqah. Klasifikasi riwayat atau hadis yang diriwayatkan sendirian oleh rawi siqah. Itu dibagi menjadi tiga. Oke. Saya kira tidak usah dibahas dan ukim atas katamul ko pemuda persis malah. Bari pereme pembahasan game gitu kan. Ya. Sudah ya. Jadi sekali lagi taparud bukan ukuran derajat periwayatan, tapi hanyalah keadaan. Status riwayat diterima atau tidaknya bukan kesendiriannya. Nah, sekarang mari kita lihat ketika disepakati ini muhalafah hadisnya syad. Maka syad juga punya ukuran. Syad bukan asumsi, bukan opini, tapi ada standar terukur. Jadi, maka kurang lebih yang disebut dengan syad, kita sudah tahu definisinya karena sejak sanawiyah sudah diajarkan. Yang disebut dengan syudud, huwa mukhalafatul makbul liman huwa awsaku minhu. Maka syad adalah hadis yang makbul atau rawi yang makbul bertentangan dengan yang lebih kuat. Sementara ziyadatu siqah adalah seorang rawi siqah menyendiri dalam meriwayat hadis, meriwayatkan hadis. Ziyadatu siqah bisa menambahkan satu lafaz atau menambahkan satu kalimat di dalam sanad dan matan. Nanti terbagi dua, ada ziyadah fi sanad, kemudian juga ada ziyadah fil matni. Ini kurang lebih rujukan deskripsinya, rujukannya seperti ini. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, ketika teorinya disepakati, kaidahnya disepakati, tapi terkadang terjadi perbedaan saat tepat dan tidaknya secara tatbiki praktek studi kasusnya. Seperti tadi, ya bertentangan tuh, kaidah bertentangannya misalkan disepakati. Ayat standar. Tapi pada saat melihat kasus yang sekarang, bertentangan atau tidak? Nah, terkadang dalam studi kasus ya tergantung cara pandang orang yang melihat kasus itu. Nah, di sini sekali lagi, maka terkadang sangat dipengaruhi satu hadis itu memenuhi kriteria yang disebut bertentangan atau tidak, itu tergantung cara pandang orang yang melihat. Siapa orang yang dimaksud? Para ahli. Tidak boleh orang di warung kopi menilai syad, nabasat, cek aing syad. Nah, itu yang saya maksud. Jadi sudut pandang yang berbeda padahal sepakat kaidah terjadi pada praktek. Itu biasa. Siapa biasa itu? Para ahli. Sebab bagi orang yang tidak ahli, justru yang tidak sepakat wae ku teu ahli mah bisa sepakat. Kunu ahli mah hese sepakat, tapi kunu teu ahli bisa sepakat. Gara-gara teu ahli itu tuh. Orangnya contoh ima intermezzo. Orang Arab pasea jeung orang Batak.
kudu kumaha ngakurkeunana. Nu hiji make bahasa Batak, nu hiji make bahasa Arab. Kan boleh jadi karena kesalahpahaman kan? Bukan karena pertentangan. Kan teu akur-akur ya. Datang we ku orang Sunda, dipisah ku orang Sunda akur. Nabet akur, da teu ngarti sarua. Aing ceuk nu pasea teh mending geusan. Daripada dituluykeun awah tungtungna gitu. Nah, boleh jadi kuno awam mah kapan teu beres-beres geus beres. Nah, jadi menyederhanakan sesuatu itu penting. Tapi kalau simplikasi itu bahaya. Karena dengan simplikasi terkadang ada koridor atau kaidah yang kemudian dirombak atau dirompak. Maka kemudian bangunan ilmu menjadi hancur, itu juga menjadi bahaya. Makanya dengan siapa kita membicarakan ini, saya kira dengan antum wajar membicarakan kaidah seperti ini karena ini kelas kader. Amun teu ngarti salah nu asup. Tapi membicarakan ini 12 rawi kan? Khabaro yukabiru ka orang awam. Nepu gua tuh kikiuan luar biasa. Nah, harusnya tabayun. Nah, kalau kami Dewan Isbah ada tradisi sidang. Sidang terbatas, sidang khusus, kan saling tabayunnya di sana. Nah, sekali lagi itu penting, hal-hal yang semacam ini, dan saya tidak akan pernah bosan mengingatkan antum, bahwa kita lebih mudah untuk menerima sesuatu jika hilap, lebih mudah kita mengatakan tidak tahu atau lupa, itu beban lebih ringan. Dan tibra pisan tidur teh kitu. Tekuduku enteh ku kopi ya begitu. Saprak di kopian tibra. Cenah obat tadi anti tundu wah pengaruh. Kebluk mah kebluk we gitu. Ah itu mah intermezzo gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi ini hal-hal yang perlu disampaikan sekiranya ada yang kurang mengerti, ada yang kurang jelas atau bahkan tidak setuju terhadap fatwa Dewan Isbah khususnya atau fikih versi seumumnya, lebih baik tabayun. Tabayun sumping kapiade. Kami tidak setuju dengan fatwa ini. Ini yang saya sebut dengan etika itu. Ya mah nu protes jadi salah. Aya nu berfatwa teu tabayun teu disalahkeun gitu. Kan jadi tibalik logika ini. Nah, ini penting bagi kita, sekali lagi Dewan Isbah terbuka. Kalau ada yang tidak setuju, silahkan bisa melayangkan badeku surat, badeku WhatsApp, atau langsung nanti jadwal ngantor Sabtu, kemudian Rabu, itu bisa datang. Dan persis terbuka, dikritisi pikih apapun, bebas ngeritik persis mah. Tapi tong coba-coba, lamun bagian ngeritik, moal dilepaskan sama meh guludug aya. Oke, jadi saya kira demikian dulu gambaran yang ingin disampaikan, kurang lebih bedah buku 10 masalah sholat plus cadar. Kita ambil studi kasus tentang taparudnya ziyadah, maka Dewan Isbah menolak sekiranya taparudnya zaidah itu dinyatakan sebagai mukhalafah tetapi sebagai ziyadatu sikoh makbulah, karena ini hanyalah riwayat bil makna. Sekiranya ada perbedaan redaksi dia dengan para periwayat yang lain, begitu juga antar yang 11 berbeda meriwayatkan tidak ditanding oleh Dewan Isbah, ditempatkan dengan cara yang sama riwayat bil makna. Begitu juga para periwayat itu menerangkan antara sampai bahu atau sampai telinga. Selama masih mungkin disanding, kenapa harus ditanding? Dewan Isbah konsisten. Melihat semua periwayatan yang berkenaan ini, konsistensi ini dipelihara. Sebagai kaidah ilmu dan yang paling penting tentu menenteramkan umat di dalam beribadah. Saya kira demikian.
yang bisa disampaikan, insya Allah kita bertemu kembali pada waktu dan lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.